Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini kita dapat job ya. Konsumennya itu baru beli ini, disuruh bikin aquascape mini ya. Dan kita ngerjainnya di parkiran mall. Dadakan ini ceritanya. Gimana jadinya? Jangan kemana-mana, ikuti terus video ini ya. Oke, ini ya, kita pakai pasir silika pink ya, silika merah. Ada batu, batunya batu kriket, sama kayu, kayu rasa mala. Proses bikin bonsainya yang bikin Bro Angga ini. Halo Bro. Halo Bro. Dia punya channel ya, yang namanya apa Bro? Venom Gallery. Oke, kunjungi. Kunjungi ya. Channel. Jangan lupa subscribe juga ya. Oke, sip. Kok bisa malam-malam bikin gini Bro? Ini dadakan ya emang ceritanya ya. Jadi ada customer itu pingin bikin ini kecil-kecilan. Nah karena saya tinggalnya di Malang, jadi ini cuma nyempetin aja ke Surabaya ini ya. Ke Surabaya tujuannya loading barang sekalian ngerjain ini. Jadi nggak nuntut ya waktunya ya, mau bawa pulang dulu kelamaan, jadi tinggal kita setting aja karena besok katanya diambil. Just. Ini yang namanya on the street. Ya ini ya, ini termasuk insiden ya. Simpul saya tadi lupa mindahin, jadi udah nempel banget sama lemnya ya. Lem G Bro, potong aja jarinya. Ini yang namanya kepuasan pelanggan diutamakan ini. Oh ya, ini kita dapat job ini di daerah Surabaya ya. Jadi ini di salah satu mall Surabaya. Kita dari Malang tadi sore langsung ke sini. Pakai Java Moss.
Oke, cukup gini saja. Sudah rapat. Soalnya tanknya kecil ya. Imut. Jadi ini tinggal kita kasih air, selesai. Orangnya juga mau ambil, jadi kita harus cepet-cepet. Oke, kita kasih air. Oke, ini ya, udah selesai. Udah dikasih air. Jadi kita nunggu orangnya datang ya. Udah siap. Oke. Ini yang satunya, dia minta E kosong. Dia minta E satu aja. Jadi yang satu ini, dia minta tumbuhan aja, jadi kita nggak bikin ya, bikin cuma satu. Oke, itulah kita kasih ikan cupang juga ya, biar lebih hidup ya. Oke, itulah prosesnya ya kita bikin. Terima kasih udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.